Hai teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara memberikan pin pada video TikTok kita. Fungsi kita memberikan pin di video TikTok kita ya agar video TikTok kita muncul di bagian paling atas di profil TikTok kita. Atau bisa disebut juga video tersebut merupakan video pilihan. Nah, tanpa basa-basi lagi, mari kita ke caranya, cara untuk memberikan pin di video TikTok kita. Untuk caranya seperti ini teman-teman, kalian buka saja aplikasi TikTok kalian. Masuk di profil akun TikTok kalian. Di profil akun TikTok kalian ini, kalian cari saja tuh video mana yang ingin kalian beri pin. Karena sebagai contoh, saya memilih video yang ini saja. Untuk memberi pin pada video ini, caranya seperti ini. Kalian klik saja 3 titik yang ada pada video kalian ini. Pilih sematkan. Jika sudah selesai, untuk hasilnya akan seperti ini. Video yang kalian pin ini akan diurutan paling atas di profil TikTok kalian. Oke, saya ulangi lagi untuk caranya teman-teman. Kalian pilih saja tuh video kalian yang mana yang ingin kalian beri pin. Sebagai contoh, di sini saya memilih video yang ini. Klik 3 titik pada video kalian ini. Pilih sematkan teman-teman. Maka video ini akan ditampilkan di urutan paling atas di profil akun TikTok kalian. Untuk hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Intinya tinggal kalian coba-coba saja sendiri teman-teman. Jika kalian masih bingung dan ada pertanyaan, silahkan tinggalkan pada kolom komentar.